Harganya tuh 800 yen kalau dirupiahin sekitar berapa? 80 ribuan. Masa 80 ribu sih? 100 ribu. Dan sekitaran segitu. Cuman satu masker 100 ribu. Hey guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Dewi Rizna. Yuk subscribe dan like. Jangan lupa share channel YouTube aku Dewi Rizna. Terima kasih. Di Jepang tuh pandemi corona tuh masih berlanjut, guys. Harga masker juga masih mahal, masker juga masih langka. Cuman kalau di Jepang itu ada mesin penjual masker otomatis. Nanti kita mau coba beli, kayak gimana caranya? Jangan di skip-skip dulu. Yuk, ikutin terus ya. Jadi di sini tuh jalan sekitar 400 meter itu tuh banyak banget toko-toko pembuatan jeans. Kayaknya 30-an toko gitu, dan toko-toko itu tuh mempunyai cara untuk membuat jeans itu tersendiri. Nih, toko-tokonya tuh banyak banget tuh, lihat tuh. Ini tuh ada Big John. Ini tuh pertama kali jeans yang diproduksi dan yang dijual itu didirikan oleh Big John. Gitu guys. Pokoknya Kojima ini tuh tempat lahirnya jeans di negeri Sakura. Gitu. Mari kita beli, ikutin terus sini. Jadi ini mesin penjual masker otomatisnya. Kita mau beli yang ini nih. Kita mau beli yang ini. Ini tuh ada ukuran besar, biasa sama yang kecil. Harganya tuh 800 yen kalau dirupiahin sekitar berapa? 80 ribuan. Masa 80 ribu sih? 100 ribu. Dan sekitaran segitu. Cuman satu masker 100 ribu. Damn! Mari kita coba beli ya. Karena ini harganya 800, kita pakai beli pakai uang 1000. Jadi dimasukin di sini. Masuk. Terus kita pilih yang mau beli yang mana. Karena aku pengen yang ini. Ini yang ini, yang kecil aja. Terus budget sudah deh keluar dari sini. Nih, keluar dari sini, terus kita ambil kembali. Ini kembaliannya 200. Ini maskernya, terus kita buka aja dari kalengnya. Aduh. Susah banget. Nih, maskernya tuh kayak gini. Terus kalengnya kita taruh di sini. Gitu, nih udah dapet maskernya. Coba kita buka ya. Nih, jadi maskernya tuh kayak gini nih. Harganya 80 ribuan, guys. Ini tuh sebenarnya harganya ada bermacam-macam. Nih, lihat. Ada yang nih, ada yang 600 yen. 600 tuh 60 ribuan. Terus ada yang 650 yen, ini 70 ribuan. Terus ada yang 800 yen. Nih, terus ada yang 850 yen, 90 ribuan kali ya. Terus ada yang kecil juga, ini 400 yen. Jadi tuh harganya tuh bermacam-macam, terus warnanya juga bermacam-macam. Biasanya
menjual minuman. Cuman karena di Jepang tuh sekarang masih pandemi coronanya masih berlanjut, jadi ini khusus musim corona tuh ada mesin penjual masker otomatis. Ya banyak pembuatan jeans di sini tuh juga banyak banget nih jeans-jeans yang terjemur di atas nih, lihat kelihatan nggak sih tuh sini ini memang benar-benar pembuatan jeans gitu. Harganya harganya jeans mang 800 satu mang 800 berarti nek dirupiahke 140 1.500.000 guys 140 1.500.000 guys iki 1.500.000 guys aku mendemot tok. Soalnya emang bener di toko-toko ini tuh mereka punya cara tersendiri untuk membuat jeans gitu. Saya mau terlalu ngatas loh. Terlalu ngatas kenapa, Mbak? Harganya 1.300. Gantungan kunci 1.300 yen kalau dirupiahin kali 1.38 berarti tuh 150.000-an. Ini cuma gantungan kunci tuh 150.000-an. Oh my god. Astagfirullahaladzim. Kutu banyak istighfar, gak bisa beli. Ini cuma gantungan kunci tuh 150.000-an. Oh my god. Astagfirullahaladzim. Kutu banyak istighfar, gak bisa beli. Mana yang mana teh? Aduh, kesalahku. Ya Allah. Jadi itu tadi vlog hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di Jepang tuh ya guys, aduh tiba power bank. Halo, hi guys, welcome back to my YouTube channel Dewi Rizna. Aku gak iso. Aku kok juga ngomong sih ngakak. Kue